patroli yang dipimpin oleh Letnan Van der Breen, yang sudah menguasai kota Ngajum, yang sudah menguasai daerah Ngajum, yang sudah menyiksa para pribumi dari kota Ngajum. Ini mobil pengantar tawanan yang akan ditawan di pos pada waktu itu dikatakan Desa Ngajum, dengan peralatan lengkap dan penjagaan yang sangat ketat. Gubernur pada waktu itu dengan congkaknya, dengan semangat, dia meminta rakyat Indonesia untuk menyetorkan hasil buminya, untuk menyetorkan segala hasil buminya kepada pemerintahan Belanda. Namun karena keadaan yang sudah genting dan masyarakat sudah bersatu untuk merebut kembali bangsa Indonesia, merebut kembali wilayah kota Ngajum, maka dengan semangat itu tidak gentar bangsa Indonesia untuk menghadapinya. Dengan kejinya, bangsa Belanda telah menyiksa para tahanan-tahanan bangsa kita. Ini beberapa contoh beberapa pengikut koperasi janjang tertangkap dibawa ke sebuah tawanan atau penjara kecil yang dijaga ketat, disiksa dengan kecil, disiksa dengan kejam. Itulah karakter dan watak dari Belanda, memang tanpa pri kemanusiaan. Ini sekedar contoh pada kejadian masa lalu. Rupanya ada perlawanan dari Kopral Mijan kepada orang Belanda yang berpatroli di wilayah Ngajum ini. Dengan kejinya, Kopral Mijan kemudian disiksa, disiksa dan disiksa. Itulah kekejaman daripada Belanda bersama pengikut dan andai-andainya menyiksa Kopral Mijan. Karena Kopral Mijan melawan demi harga diri dan demi Ibu Pertiwi, khususnya demi Ngajum pada waktu itu. Dengan tertangkapnya Kopral Mijan ini, maka pasukan-pasukan yang dulunya dipimpin oleh Kopral Mijan, dia merangsek maju dan ingin kembali merebut benteng-bentengnya Belanda yang sudah dikuasai oleh bangsa Belanda. Dengan kejinya Kopral Mijan pada saat ini disiksa oleh bangsa Belanda. Penyiksaan demi penyiksaan silih berganti, termasuk yang terjadi terhadap Kopral Mijan, ditarik dengan mobil dengan kencang larinya. Itulah kekejaman Belanda pada waktu itu. Saat ini disiksa oleh bangsa Belanda. Penyiksaan demi penyiksaan silih berganti, termasuk yang terjadi terhadap Kopral Mijan, ditarik dengan mobil dengan kencang larinya. Itulah kekejaman Belanda pada waktu itu. Ternyata Kopral Mijan lepas dari kiritan mobil, bisa kembali dan ditembak mati oleh sersan. Rupa-rupanya Kopral Mijan sudah ditembak mati oleh Letnan Van der Breen. Dengan tertembaknya Kopral Mijan, maka pasukannya yang ada di sebelah timur, pasukannya yang ada di sebelah utara, dan pasukannya yang ada di sebelah selatan merangsek maju, 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 dan maju untuk merebut benteng-benteng pertahanan yang sudah ditata oleh bangsa Belanda. Maju! Kasusiran buter-buter rame-rame rantas malang-malang putih. Pasukan pengikut Kopral Mijan dari pribumi Indonesia yang ada di Ngajum, yang dibantu dengan pasukan-pasukan lain dari laskar peta yang datang dari Surabaya
bersama ini juga mengepung markas Belanda yang ada di Ngajuk. Merdeka atau mati, merdeka atau mati. Daripada kita hidup di jajahan bangsa Belanda, lebih baik kita mati untuk membela tanah air kita, dan mati atau babat sebagai kusuma bangsa, sebagai pahlawan yang harus kita kenang selamanya. Saksikan bangsa Belanda dengan kejamnya, kemudian rakyat-rakyat Indonesia, terutama rakyat Ngajuk, dia telah merangsek maju untuk membela tanah airnya dan mengusir bangsa Belanda. Sedikit demi demi pasukan atau mereka Belanda telah menjelang terlalu untuk sebagian kita terbunuh dengan senjata kepada saatnya. Tapi dengan modal semangat dan niat yang tulus dan suci, akhirnya mendapat kekuatan-kekuatan lain dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Merdeka atau mati adalah sembilan kita. Daripada kita dijajali bangsa Belanda yang tidak berperi kemanusiaan, lebih baik mati sebagai musuh bangsa. Tidak lama kemudian dari arah utara, ia ada sisa-sisa laskar pembela tanah air dari Blitar, yang sudah ingin merebut kembali bangsa Indonesia dengan hasil-hasil yang ada pada waktu itu. Tentara Berta, sisa-sisa tentara Berta dari Blitar telah bergabung dengan tentara Republik Indonesia yang ada di Ngajuk ini. Merdeka! Merdeka! Tanpa takut dengan terlambatnya kebenarannya, para tentara-tentara yang dikomandani oleh sesama jendati telah mengepung dan meledakkan bahkan memporak-porandakan markas Belanda. Pakai dalam ujatannya untuk berbuat. Saudara-saudara, rakyat kita pada waktu itu banyak yang wafat, banyak yang meninggalkan kita sebagai kusuma bangsa, sebagai pahlawan yang telah membela tanah air kita Ngajuk ini. Ada peribahasa, dalam peperangan banyak berkorban lahir dan batin, banyak bapak yang kehilangan anaknya, banyak ibu yang kehilangan suaminya, dan banyak anak yang kehilangan bapaknya. Itulah korban dari peperangan yang memang terjadi, apalagi yang sekarang digambarkan oleh drama kolosal yang digambarkan di desa Ngajuk ini. Perjuangan diteruskan oleh Sersan Nailun, juga teman-temannya. Kemudian ada bangsa kita yang telah membelot sebagai antek-antek bangsa Belanda, yang tidak lama kemudian Kopral Wijan ketemu dan ditangkap oleh Belanda. Sebetulnya musuh-musuh yang ada di negara kita bukan hanya musuh dari penjajah, namun musuh-musuh antek-antek Belanda yang ada di Jawa ini. Satupun Belanda yang bisa lolos dari kepungan pasukan ini, wajib pasukan bumi akan dikejar sampai ke ujung dunia, termasuk yang sampai lolos sampai ke sawah, apalagi sampai ke mana saja akan dikejar sampai terdapat dan terpegang. Rawi-rawi rantas, malang-malang butung. Daripada kita hidup dijajah oleh bangsa Belanda, lebih baik kita mati sebagai kusuma bangsa. Rasa patriotisme, rasa nasionalisme yang sudah tumbuh di bumi Ngajuk ini. Maka tidak lama kemudian ada peristiwa-peristiwa yang sangat memilukan, di mana para pejuang yang ada di rumah, ibu-ibunya yang sudah merasakan bapaknya berjuang untuk negaranya, dia dengan nangis, dengan perasaan yang was-was, dia mencari bapaknya yang sedang berjuang di medan laga. Ini gambaran ibu-ibu yang mencari keluarganya, ada yang mencari anaknya dan mencari suaminya sendiri, bahkan mencari saudaranya yang menjadi korban daripada peperangan ini. Inilah gambaran kenyataan.
berjuanglah. Para patroli yang dipimpin oleh Letnan Van der Breen yang sudah menguasai kota Ngajum, yang sudah menguasai daerah Ngajum, yang sudah menyiksa para pribumi dari kota Ngajum. Ini mobil pengantar tawanan yang akan ditawan di pos pada waktu itu dikatakan Desa Ngajum, dengan peralatan lengkap dan penjagaan yang sangat ketat. Gubernur pada waktu itu dengan congkaknya, dengan semangku, dia meminta rakyat Indonesia untuk menyetorkan hasil buminya, untuk menyetorkan segala hasil buminya kepada pemerintahan Belanda. Namun karena keadaan yang sudah genting dan masyarakat sudah bersatu untuk merebut kembali bangsa Indonesia, merebut kembali wilayah kota Ngajum, maka dengan semangat itu tidak gentar bangsa Indonesia untuk menghadapinya. Dengan kejinya, bangsa Belanda telah menyiksa para tahanan-tahanan bangsa. Yang dipimpin oleh Letnan Van der Breen yang sudah menguasai kota Ngajum, yang sudah menguasai daerah Ngajum, yang sudah menyiksa para pribumi dari kota Ngajum. Ini mobil pengantar tawanan yang akan ditawan di pos pada waktu itu dikatakan Desa Ngajum, dengan peralatan lengkap dan penjagaan yang sangat ketat. Gubernur pada waktu itu dengan congkaknya, dengan semangku, dia yang dipimpin oleh Letnan Van der Breen yang sudah menguasai kota Ngajum, yang sudah menguasai daerah Ngajum, yang sudah menyiksa para pribumi dari kota Ngajum. Ini mobil pengantar tawanan yang akan ditawan di pos pada waktu itu dikatakan Desa Ngajum, dengan peralatan lengkap dan penjagaan yang sangat ketat. Gubernur pada waktu itu dengan congkaknya, dengan semangku, dia meminta rakyat Indonesia untuk menyetorkan hasil buminya, untuk
menyetorkan segala hasil buminya kepada pemerintahan Belanda. Namun karena keadaan yang sudah genting dan masyarakat sudah bersatu untuk merebut kembali bangsa Indonesia, merebut kembali wilayah Kota Ngajum, maka dengan semangat itu tidak gentar bangsa Indonesia untuk menghadapinya. Dengan kejinya, bangsa Belanda telah menyiksa para tahanan-tahanan bangsa kita. Ini beberapa contoh, beberapa pengikut Koprami Janjang tertangkap dibawa ke sebuah tawanan atau penjara kecil. Yang dijaga ketat, disiksa dengan kecil, disiksa dengan kejam. Itulah karakter dan watak dari Belanda. Memang tanpa pri kemanusiaan. Ini sekedar contoh pada kejadian masa lalu. Rupanya ada perlawanan dari Kopral Mijan kepada orang Belanda yang berpatroli di wilayah Ngajum ini. Dengan kejinya Kopral Mijan kemudian disiksa, disiksa dan disiksa. Itulah kekejaman daripada Belanda bersama pengikut dan andai-andainya menyiksa Kopral Mijan. Karena Kopral Mijan melawan demi harga diri dan demi Ibu Pertiwi, khususnya demi Ngajum pada waktu itu. Dengan tertangkapnya Kopral Mijan ini, maka pasukan-pasukan yang dulunya dipimpin oleh Kopral Mijan, dia merangsek maju dan ingin kembali merebut benteng-bentengnya Belanda yang sudah dikuasai oleh bangsa Belanda. Dengan kejinya Kopral Mijan pada saat ini disiksa oleh bangsa Belanda. Penyiksaan demi penyiksaan silih berganti, termasuk yang terjadi terhadap Kopral Mijan, ditarik dengan mobil dengan kencang larinya. Itulah kekejaman Belanda pada waktu itu. Saat ini disiksa oleh bangsa Belanda.